PMK Sekolah SD Pengadilan 5 dan Komite SD Pengadilan 5 Kota Bogor. Di SD Pengadilan 5 yang sudah ikut partisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya R.R. Loro Anggi. Ini biasa dipanggil dengan Kak Anggi. Aku kebetulan juga penulis Warkat Kota Bogor di Bina Muda. Kegiatan hari ini di SD Negeri Pengadilan 5 yaitu Edukasi Jaga Ginjal Indonesia. Nah, kegiatan ini dilaksanakan untuk mengantisipasi harapan kita bersama JGI itu jangan sampai ada anak yang terkena ginjal. Makanya dipersiapkan sejak dini, sedia payung sebelum hujan. Jadi anak-anak diberikan dalam edukasi ini diberikan pengertian cara mencegahnya terjangkitnya penyakit ginjal. Jadi jangan dulu mengalami penyakit ginjal tersebut baru kita mengatasinya. Jadi kita tujuan kita adanya kegiatan hari ini itu untuk mengantisipasi jangan sampai anak usia dini di sekolah dasar terkena penyakit ginjal sampai cuci darah seminggu dua kali ini. Mudah-mudahan dengan adanya edukasi ini terhindarlah tidak ada anak SD yang kena penyakit ginjal. Itu saja mungkin. Mari kita bersama-sama dengan Dinkes dan Kementerian Kesehatan juga berupaya untuk selalu berkolaborasi dengan sekolah-sekolah dasar di dunia pendidikan, khususnya di SD ya. Itu saja mungkin kegiatan hari ini yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.